Oke, halo guys, balik lagi di channel gue, Nakoles. Jadi guys, di video kali ini ya, gue bakal mau review karakter lagi yang ada di Naruto Storm 4 Mode ini ya. Jadi sekarang gue bakal mau review karakter favorit gue guys, yaitu Naruto ya. Apalagi Naruto Baryon guys ya. Oh, kalian lihat sendiri sih, ini sih bentuknya sih agak lancip ya. Emang agak mirip sama di animenya guys. Cuma bedanya ini agak lancip dikit lah ya. Cuma gak apa-apa, tetap bagus ya Naruto Baryon ini. Kita pilih dulu guys. Kita review dulu skill-skillnya ya. Abis itu baru kita battle-in guys. Lihat guys, apakah keren? Semoga keren sih guys ya. Oke guys. Oh enggak guys, kayak gue bakal kaku ya. Pas gue gerakin ternyata ini coy, apa? Dia kayak gerak-gerak juga. Anjay, ini yang bikin modnya keren banget ya, Crown Clone ini guys ya. Gila, niat banget mereka guys. Epic banget sih, gila coy. Mirip banget sama di anime ya. Oke guys, coba kita coba shuriken. Sabar guys, belum itu ya. Gue mau setting dulu ya. Kebiasaan guys, suka lupa terus deh gue. Shurikennya kita lihat. Oh seperti biasa. Oh, shuriken cakranya nggak ada guys ya. Shuriken cakranya nggak ada. Kita coba langsung aja basic attack-nya guys. Basic attack kanannya ini ya. Anjay, jadi cepet dong. Jadi cepet banget coy. Kita coba basic attack kirinya guys sekarang. Basic attack kirinya. Apakah berubah? Masih sama guys ya. Keren, gue bakal berubah kok yang di mod ya. Kita coba basic attack bawahnya sekarang guys. Apakah beda? Beda coy. Gila. Ditendang sama dikasih rasengan deh. Kita coba basic attack atasnya. Basic attack atasnya kita lihat guys. Semoga epic. Oke, banyak. Oh gila coy. Air attack-nya kita lihat, air attack-nya. Naruto Baryon ya, kebanyakan pakai kaki sih guys ya, Naruto Baryon ini. Kita coba move attack-nya guys. Oh, move sambil attack-nya dia kayak maju gitu guys, kayak mirip Hiraishin ya. Terus dikasih cakar. Kalau kalian lihat sekali lagi ya. Tuh dia kayak maju terus dikasih cakar gitu ya. Kita coba sekarang grab attack-nya guys. Oke. Ah, kok ini Naruto banget sih guys, yang mirip banget Naruto. Naruto Hokage atau Naruto jelas gitu, singkat gua mirip banget kayak gitu jurusnya ya. Kita coba jurus biasanya sekarang. Oh, rasengan biasa guys ya. Rasengan biasa guys. Apakah bisa ditekan? Oh enggak guys, enggak bisa ditekan ya. Tetap rasengan biasa. Enggak berubah jadi rasengan shuriken kok enggak Odama ya. Ultimate-nya kita lihat. Tapi ini keren sih guys, bentuknya gua suka banget. Gini berubah guys ultimate-nya. Mirip ini ya Momoshiki kalau salah. Oke. Dua Naruto Baryon ditendang. Gila coy. Epic banget coy Naruto, gila. Gua suka sih guys. Tapi kebentaran ya, minusnya itu dong sih. Cuma gua suka sih overall lah. Kita coba openingnya guys. Oke, anjay, dan masih gerak gitu guys ya. Kita coba masih ketekanannya, apakah berubah? Masih sama guys ya. Masih sama guys. Bawahnya semoga aja berubah ya. Kalau nggak berubah sih berarti emang nggak ada apa-apanya. Oh masih sama guys, masih sama ya. Masih sama semua. Move attack-nya masih sama. Grab attack-nya. Oke masih sama semua guys ya. Jutsu biasanya, harapan terakhir gue jutsu biasanya. Masih rasengan guys ya, gak apa-apa guys ya. Gak apa-apa lah. Tapi yang penting ini kostumnya udah keren sih. Oke guys, karena udah sama semua jurus-jurusnya ya, jadi sekarang bakal gue langsung aja battle-in Naruto Baryon ini ya. Oke guys, jadi gue udah ada di tempat turnamennya. Jadi bakal gue langsung pilih aja Naruto Baryon ya. Naruto Baryon ini guys. Kita pilih lawan siapa guys ya? Lawan Isiki kali guys ya. Nah ini Isiki guys ya. Kita pilih lawan Isiki. Terus kita pilih lawan siapa lagi guys ya. Kita random, jangan guys. Kita lawan Delta lah guys. Naruto kan pada lawan Delta ya. Kita pilih lawan Code. Oh kita lawan Kara aja guys. Kita lawan anggota Kara aja ya. Kawaki guys, kita pilih Kawaki. Kawakinya kok nggak salah, singkat gue. Oh ini guys, ada Dipa ya. Singkat gue sih Kawakinya ada dua guys ya, singkat gue. Ada Kasinkoji, kita pilih lagi guys. Nah ini guys bener Kawaki ya. Kawakinya yang ada tanduk ya guys, versi tanduk. Kita coba Kasinkoji guys terakhirnya ya. Anggota Kara guys. Lawan Isiki dulu guys, Isiki Otsutsuki ya. Gila coy, keren banget sih. Apakah menang guys? Di anime sih menang Naruto ya. Cuma nggak tahu dah di game ya nih. Ini super hard ya guys ya, by the way. Langsung aja, kita langsung hit aja Isiki. Kita kurangin nyawanya guys ya, seperti di anime. Kita ketonjok guys, lumayan. Aduh sabar, aduh kok cepet banget ya. Kita kasih rasengan guys, gila cepet banget sih Isiki guys. Aduh gak kena lagi rasengannya. Gak kena rasengannya guys. Aduh gak kena bom lagi dah guys. Aduh anjay, sabar guys. Aduh, ngomong hit coy buat. Oke kita hit lagi. Lincah juga ya. Oh my god, sabar coy, jangan kabur-kaburan apa Isiki. Isiki pengecut banget di gamenya guys ya, kabur-kaburan mulu dah. Kabur-kaburan, oke gak bisa nge-hit ya guys, gak bisa nge-hit lagi, gak bisa ngilang.
Nomor sabar Isiki, sabar Isiki. Ah, kena sengan deh. Lumayan sakit ya guys ya, 14 darah. Kita kasih ultimate. Aduh, gak kena lagi ultimate ya guys. Aduh, gak bisa ngilang gue ceng, gak bisa ngindar. Oke, hampir aja, untung gak di combo gue. Untung gak di combo guys ya. Oh, di combo auto kalah gue tadi. Udah, ngindar-ngindar mulu guys ya, si Isiki ini guys. Ngindar-ngindar mulu dah. Eh, jangan ngindar-ngindar dong. Oke, ya gak sempet ultimate gue guys. Kayaknya hajar ya. Oke guys, gak apa-apa lah. Yang penting Naruto Baryon menang guys ya. Easy win sih guys ya. Isikinya gak terlalu sakit guys. Cuma minusnya tuh dia kabur-kaburan terus ya. Oke, B lumayan lah guys ya. Di super hard lumayan lah. Kita coba lawan siapa guys? Delta Code. Harusnya menang Code sih ya. Harusnya menang Code sih. Oke, menang Delta gak apa-apa. Kawaki Dipa, Kawaki ya. Jelas lah guys ya. Oh, Dipa guys, udah gak apa-apa lah. Kawaki Kasin Koji, jelas Kawaki sih. Oke, kasih kau aja guys ya. Tebakan gue gak ada yang bener semua guys. Oke, kita melawan Delta guys ya. Melawan Delta. Delta pakai base mode tuh. Base mode pun cukup sebenarnya. Kita hit aja guys Delta. Gue kurangin umur lu kayak sikit tadi ya. Oh, masih kaku juga ya. Aduh, aja ngilang-ngilang terus ya guys. Oke, dia udah gak bisa ngilang. Aduh, kok bisa sih? Pas banget ya timingnya. Oke, udah gak bisa ngilang lagi deh guys. Udah gak bisa ngilang. Kita kasih rasengan ya. Lumayan sakit tuh rasengan tuh. Oke guys, kita kasih ini dulu. Kita kasih bom-bom dulu. Sabar guys. Oke guys, aduh dia mau opening dong tadi. Aduh rasengannya. Aduh sabar Delta. Ah, kena ultimate ya guys ya. Gue tendang, gue tonjok. Ih, apa nih guys, langsung kalah ya. Cepet banget cuy kalahnya cuy. Gak nyadar gue langsung kalah. Gila coy. Langsung kalah guys. Eh, kok gak mati sih? What the fuck guys. Ada animasinya tapi gak mati ya. Wah, aneh banget sih. Tebak kah modnya. Eh, sebentar guys. Eh, tadi keyboard apa, stick gue gak nyala coy. Tiba-tiba habis baterai tadi guys. Tiba-tiba stick gue error dikit ya. Oke sebentar guys ya, gue sambil ngecas aja. Oke, yang penting menang guys ya. Hampir aja tadi gue kalah lagi ya. Dapet C guys, aduh gila. Dapet C, lumayan susah di Delta ini ya. Lumayan susah. Oke. Oke guys, kita terakhir melawan Kasing Koji ya. Nah, oke, ini gue ada sambil di-charge ya guys ya. Kaget gue tiba-tiba gak mau gerak. Oke, Kasing Koji. Oh, ini kita lawan guru sendiri guys ya. Guru, kloningan guru kita guys. Oh, sabar Kasing Koji, sabar dong. Gue tonjok lagi ya. Gue kurangin lagi umur lu. Boom. Lah, sakit banget coy, tonjokin Baryon dong ya. Aduh, rasengannya gak kena coy. Ah, kena ya guys ya, kita kasih rasengan. Oh gila, rasengannya nggak ada rasa, tapi tonjokannya ada rasa ya. Balik ya, Naruto Baryon emang kekuatannya ditonjokan sih guys ya, bukan di skill ya. Kekuatannya emang ditonjokan kayaknya. Tuh guys, gue nonjok gitu udah sakit banget, sedangkan gue jurus rasengan kagak ada sakit-sakitnya ya. Sabar, kasih Koji sabar. Ah, gue kombo lo ya. Gue kasih sabar guys. Cakra gue berkurang banyak ya. Gila coy, udah setengah. Wah, kasih Koji. Mati kah guys? Oke guys, terakhirnya kita pakai ultimate aja guys ya. Akhirnya kita pakai ultimate. Aduh, gak kena lagi. Sabar. Oke, kena guys, ultimate. Guys ya, pas banget guys. Apakah kayak Delta tadi ngebug? Semoga aja gak ngebug ya. Langsung mati kah guys? Tadi ada animasi cuma. Oke guys, langsung mati ya. Emang ngebug yang tadi Delta ya. Oke guys, easy win Naruto Baryon ya. Gila cuy. Gila, emang karakter favorit terkuat pun emang ada lawan ya guys ya. Oke, dapat S lagi guys ya. Tadi B, C, S. Malah di final round-nya malah ini guys ya, malah easy win loh. Ronde 1-2 malah susah ya. Oke guys, Naruto Baryon pertama kali menang turnamen ya. Gila coy. Keren banget gak sih guys, gila bentuknya ya. Gila. Crown clone sih emang gak ada obat guys ya kalau mod ya. Oke guys, bagi kalian yang gak percaya kalau itu super hard tuh guys ya, ada buktinya sendiri super hard ya.
Oke guys, jadi segitu dulu aja kayaknya video dari gua. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share dan di subscribe ya, biar gua makin semangat lagi buat bikin video kedepannya. Nah kalau kalian misalnya mau request karakter apa yang di review di Naruto Serompat mode ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti bakal gua review karakter kalian di next video ya, bakal gua review guys. Oke, jadi segitu dulu. Thank you banget yang udah nonton. Thank you semuanya. Bye guys.